udah KTP udah gue bawa ke rumah sakit dari tadi. Pengendara bergitar mabuk terpelanting jatuh cium aspal. Pria setengah baya ini tak kuasa menahan tangis saat melihat anaknya tak berdaya tergeletak penuh luka di bahu jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini ada KTP-nya. Sang anak dalam kondisi mengenaskan akibat sepeda motor yang dikendarainya jatuh terpental. Peristiwa ini terjadi saat korban yang diduga dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas 80 km per jam sambil membawa gitar. Korban tak mampu mengendalikan kendaraan saat stang kemudi tak dapat digerakkan karena terganjal gitar. Sepeda motor kemudian terjatuh dan terseret hingga 20 meter. Akibatnya, tubuh korban terbentur aspal dan pembatas jalan hingga menyebabkan patah tulang di bagian kaki dan luka-luka akibat gesekan aspal. Motor ini melaju kencang. Ini dia berat kena gitarnya, merosot, dia lepas, akhirnya motornya lari sendiri, orangnya jatuh, demikian. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat demi mendapat penanganan medis.